Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiya ba'dah hama ba'd. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, ketemu kita kembali di dalam program yang smart ini. Program di mana kita jalan-jalan melihat para pelajar penghafal Al-Quran. Saat ini saya mengajak Anda berkunjung ke salah satu sekolah terbaik di Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara. SD Islam Kotrun Nada. Kita akan ketemu dengan salah seorang dari sekian banyak anak-anak penghafal Al-Quran. Aisyah Ar-Rosidah Kamal. Putri dari Bapak Kamaluddin Rahimahullah. Dan kita akan melihat sebuah cerita inspiratif dari keluarga hebat dan dari sekolah hebat ini, bersama guru-guru dan kepala sekolah yang hebat. Mari kita jumpai Naisa. Sahabat Quran, Jejak Afis Indonesia. Saya sudah ketemu dan saat ini sudah duduk bareng dengan pelajar penghafal Al-Quran dari SD Kotrun Nada. Kita sapa Aisyah ar rosidah Kamal. Assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam ya. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sekarang nih apa nih aktivitas di sekolah? Mm, belajar. Belajar ya. Mm. Kabarnya sedang persiapan ujian nih ya? Iya. Bu. Atau sedang ujian nih? Mm, baru siap ujian. Bu. Baru siap ujian. Aisyah, kita bincang-bincang ini tentang menghafal Quran. Aisyah sekarang sudah berapa afalannya? Mm, tujuh juz bu ya? Tujuh juz. Dari mana tuh? Dari juz tiga puluh dua sembilan. 28, 28, 27, 27, 26, 26 21, 21, jus 1, 1 jus 2. Just 2, Masya Allah. Ini berarti <coughs> melebihi target ya dari apa yang ditetapkan oleh sekolah. Iya, Bu. Ya. Bu, ya dengar Bapak targetnya dari sekolah? 3 jus, Bu. Ya. 3 jus. Aisyah di kelas 6 sudah masuk 7 jus. Iya, Bu. Aisyah punya target enggak untuk menyelesaikan nanti tamat dari SD itu berapa hafalannya? punya target sepuluh ya masih punya waktu berarti untuk ya. menghafalnya <laughs> baik Aisyah Aisyah ya anak yang seumur ini itu kan sebenarnya nggak mudah untuk untuk dekat mencintai menghafal Al-Qur'an. Aisyah kenapa bisa sampai tujuh itu apa yang menjadi faktornya itu hmm, karena saya ingin jadi Hafiz Quran. Hafiz Quran. Jadi dengan cita-cita itu menjadikan Aisyah senang menghafal. Iya. Begitu ya. Sejak mulai kapan itu menghafal? Sejak mulai kelas kelas 2 SD. Mulai kelas 2. Berarti di di apa? Untuk di rumah uh, ayah sama umi ikut dukungan berarti? Iya. Baik, uh, sahabat Quran ini saya sampaikan dikit ini Aisyah Arsyidah Kamal ini adalah putri dari Bapak Kamaluddin ya. Jadi sekarang beliau uh, Dalam hal mengapal Al-Quran Itu memang didampingi oleh Umi uh, uminya Tapi kita mau tanya dulu Aisyah berarti Di rumah setelah ayah uh, Meninggal yang mendampingi Umi Itu seperti apa pendampingan Yang dilakukan oleh Umi di rumah Dengan menyimak hafalan, murajaah, hmm, terus mempersiapkan untuk hafalan baru. itu waktunya kapan? subuh. waktu subuh, berarti waktu subuh menjelang apa? menjelang e, berangkat sekolah. ada duduk sebentar sama umi untuk murajaah dan persiapan hafalan baru. iya iya. <tuh> nah isang, e, tentu mendapatkan hafalan yang tujuh juz itu bukan perkara yang mudah ya. kalau tidak karena kecintaan dan senangnya kita menghafal, tentu bagi Buya mungkin sulit untuk dapat itu. Kira-kira apa lagi faktornya? Kenapa Aisyah tuh bisa dapat capaian begitu bagus, senang menghafal Quran? Iya. Ada guru yang hebat, ada guru yang disenangi. Siapa guru Aisyah di sekolah? Mudaris Rafiq. Mudaris Rafiq, Masya Allah. Baik Aisyah, nanti kita ngomong bareng ya sama Uminya juga Buya mau tanya betul sama Mu'alim Rofik benar nggak dia ngajar itu dengan cara-cara yang menyenangkan? Ya, baik. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, pastikan Anda tetap fokus di program ini, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Aisyah itu orangnya rajin menghafal dan dia orangnya yang paling banyak hafalannya di antara kami semua. Menurut saya Aisyah itu orangnya baik, ramah, sedikit pelawak. Menurut saya Aisyah itu orangnya Masya Allah, rajin belajar, suka menghafal. Sahabat Al-Quran, The Jafis ja Indonesia. Kita telah duduk bareng juga nih sama uminya Aisyah. Kita sapa. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, di salah-salah kesibukan. <laughs> ya, kita mau ajak Umi bincang-bincang hmm. ini tentang Aisyah. Kira-kira, Mi, tadi Aisyah cerita kalau di rumah yang mendampinginya dalam hal murojaah dan mempersiapkan hafalan baru di sekolah katanya Umi. Memang ya, benar? Iya, benar, Ustaz. Kenapa Umi mau mendampingi Aisyah kayak gitu? karena memang kami ingin anak kami ini semuanya mm -hmm. ingin menjadi hafiz al-qur'an karena Al abangnya Al juga Al Alhamdulillah Masya selama Allah. 8 bulan juga sudah hafiz al-qur'an Masya Allah mm -hmm. oh, berarti selain Aisyah abangnya juga ada abangnya yang uh -huh. juga telah menyelesaikan hafiz al-qur'an Al ya, di Wadi Mubarak selama di Wadi Mubarak. 8 bulan Masya Allah mm -hmm. Umi dalam pendampingan itu apa uh, yang dilakukan gitu Tadi Aisyah bilang Umi ikut mentasmi mm. membantunya untuk meroja'ah dan mempersiapkan hafalan ya? Iya, saya selalu mengingatkan mm. uh, untuk hafalan yang mau disetorkan itu saya simak dulu, kemudian mm. saya ingatkan juga untuk setoran yang baru gitu, mm. itu setiap insya Allah setiap habis subuh. Gitu, setiap ada subuh. Mm. Apa dukungan lain yang Umi berikan sama Aisyah? Ya ketika Aisyah itu selesai atau menyelesaikan hafalan Al-Qurannya sebanyak satu mm. juz kami selalu memberikan reward, hadiah reward, ya. kepada Aisyah. Itu. Gitu. Kak Aisyah minta atau? Oh, enggak pernah minta. Enggak pernah Orang minta, tua tapi yang, yang kasih ya, masya Allah, Allah. Sebagai untuk memotivasi dukti, bentuk dan bentuk memberikan teman, semangat ya. yang tinggi untuk Aisyah. Apalagi Mi kira-kiranya. Selain itu juga Karena ini kan enggak mudah ya, Mia Artinya hmm. untuk menanamkan kecintaan, kesukaan menghafal hmm. di usia anak-anak hmm. SD seperti ini, kebanyakan Kaum muslimin itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Iya, benar, Ustaz. Apa yang Umi lakukan uh, selain yang tadi? Kasih dukungan, mm -hmm. uh, pendampingan, kemudian mm -hmm. kasih hadiah. Selain yang tadi saya sebutkan, juga saya selalu... Tentu ada doa, ya. Iya, doa yang utama Masya tadi, Allah. saya doa, doa kepada Allah mm -hmm. agar Aisyah itu dimudahkan untuk menghafal, dan hafalan yang sudah dihafalnya itu mm -hmm. tidak hilang dan juga memiliki otak yang cerdas dan... Mm -hmm. uh, otak yang kuat hafalannya gitu. Mi, <tuh> tentu ketika sekolah atau orang tua ya memberikan dukungan seperti ini kepada anaknya untuk menghafal Al-Quran, sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh orang tuanya dari anak-anak penghafal Quran itu? Kami selalu sampaikan kepada anak-anak kami yang ya, abangnya yang sudah hafal Quran mm -hmm. dan nanti insya Allah Aisyah juga ingin mengikuti jejak abangnya. Mm -hmm. Kami sampaikan bahwa anak yang menghafal Al-Qur'an itu insya Allah akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti hmm. di surga. Masa. Jadi itulah yang menjadi penyemangat anak-anak ini untuk memberikan hadiah kepada orang tua berupa mahkota di surga nanti insya Allah. Seperti itu Ustaz. Kalau mau jadi penghafal quran ini Mi, boleh jadi pilihan nih. Mi. <laughs> Mahat Tafis Imam Ahmad Abi Abdullah ini uh. yang po posisinya itu di Tanjung Merawat dari Serdang. Nih hmm. hmm. terakhir nih, yes, apa yang ingin Umi pesankan untuk Aisyah yes. satu lagi satu lagi ya sekali aja, Mi mungkin pesan juga untuk orang-orang tua kayaknya mm. mereka butuh uh, apa ya ada orang yang yang apa yang punya pengalaman seperti Umi supaya mereka juga tertarik hati untuk membina mendidik anaknya cinta menghafal Quran nah ini Aisyah pada kepada anak Umi Aisyah jadilah nanti penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran, yang hafiz Al-Quran yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti insya Allah, apabila sudah menjadi hafiz Al-Quran, akan bisa memberikan mahkota kepada orang tua, kedua orang tua di surga nanti insya Allah, dan kepada... Para orang tua yang ingin anaknya menjadi hafiz Al-Quran, kami mengingatkan Senantiasa memberikan motivasi, dukungan, dan juga senantiasa mengingatkan kepada anak-anaknya untuk dekat kepada Al-Qur'an, karena anak-anak yang dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah, dia akan senantiasa mendoakan orang tuanya nantinya, dan juga akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga nantinya. Hmm. Siapapun ingin anaknya menjadi... Hafiz Al-Quran, dan itu merupakan cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi bagi setiap anak-anak Muslim saat ini. Tentunya, kita juga tidak mau ketinggalan hmm. untuk itu, karena siapapun orang tuanya akan ingin menjadikan anaknya sebagai investasi akhirat nanti. Demikian, barangkali Ustaz. Terima kasih, Bumi, ya, Aisyah. Ya. Ya. Semoga pesannya didengar terus. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah itu, ya, ya, ya baik. Uh, Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, dialog yang inspiratif. Tentu Anda juga menginginkan hadirnya anak-anak penghafal Al-Quran di rumah Anda. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan yang berikut ini. Sahabat Quran, Jajah Hafiz Indonesia. Kita sudah duduk bersama Ustadz Hafid Rawin, Mudir Sekolah Dasar Islam Kotrunada. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, okay, kita dialog gini saat uh, tentang program menghafal Quran. Apa alasan sekolah mengembangkan Program menghafal Quran untuk siswa-siswa di sini, baik, Bu. Ya, memang e, di sekolah Islam Kota Nada sendiri, program unggulan kita yaitu program tahfiz Al-Quran. Masya Allah, karena menurut kami anak didik yang menghafal Al-Quran maka itu akan menumbuhkan akhlak yang mulia, dan insya Allah mencerminkan budi pekerti yang baik. Jadi, tujuan menghafal Quran untuk melahirkan siswa-siswa yang berakhlak, ya. Gini, ya, gini, Ustaz, Tadi kan kami udah ngomong, ini cerita dengan Aisyah, gitu ya, saya lihat bagus pertumbuhan atau perkembangan hafalannya, gitu. Kira-kira apa yang eh, faktor terpenting? Apa yang... ...biasanya dikembangkan oleh sekolah yang terkait khusus dengan guru yang mengampu... ...yang mengajarkan tahfiz Qur'an itu. Hmm. Guru-guru di sini juga kita berikan pelatihan bagaimana guru itu melakukan... ...pendekatan ke siswa dalam pembelajaran Al-Qur'an. Karena dengan pendekatan, tentunya insya Allah peserta didik akan mudah belajar mengikuti belajarnya kemudian mencintai Al-Qur'annya lebih senang lebih senang ya karena memang kesenangan itulah ya kesenangan dalam belajar itulah sebenarnya yang menjadi faktor penting juga ya iya. untuk memotivasi anak-anak bisa belajar dengan bagus. Maaf. Nah, kalau uh, dilihat dari presentasi keberhasilan. Jadi dari target hmm. 3 juz ada ya. Hmm. Aisyah itu sudah tujuh juz. Iya. Berapa persen target keberhasilannya? Alhamdulillah sampai saat ini yang kelas 6 itu sudah kurang lebih 80 Mereka sudah menyelesaikan, target, menyelesaikan hafalan. target hafalan. Ini ada waktu mungkin sebulan lagi ya, apa kira-kira tercapai say, untuk menyelesaikan semua anak-anak tiga JUS itu? Mungkin uh, dalam waktu sebulan ini terlebih mereka fokus dalam ujian. Saya rasa nggak <laughs> bisa, Bu, ya. Belum ada. Berarti ada yang satu dua orang ya, lain ya. mungkin. Tapi ini sebuah proses yang bagus. Ya, ya. Yang terakhir, Ustaz. Apa yang ingin uh, Ustaz Hafid sampaikan ke masyarakat dalam hal program tahfiz ini? Masya Allah. Uh, para pemirsa jejak hafiz Indonesia yang Allah rahmati. Alhamdulillah, Sekolah Islam Kotronada Merupakan sekolah yang mengembangkan program tahfiz Al-Quran untuk daerah Percut Setuan, dan Sekolah Islam Kota juga insya Allah bisa menjadi pilihan bagi Ayah Bunda untuk menaruh atau untuk menyekolahkan anaknya eh, di sekolah dan tempat belajar yang insya Allah tepat. Masya Allah. Lebih. Ya, terima kasih Ustadz Rafid. Senang ketemu dengan Antum dalam kesempatan ini. Semoga Masya kita bisa Allah. ketemu di lain momen. Amin. Ya. Uh, Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, kita telah uh, mendengarkan tadi dan setelah ini kita akan uh, dengarkan bacaan dan kita akan tes hafalan Aisyah Ar rashidah Kamal. Sahabat Quran, jejah Hafiz, Indonesia, Ustadz Profik. Ini kita mau tes hafalan, ya. Nanti ya. kita akan dengarkan bacaan Aisyah. Tapi nama Ustadz disebut-sebut sebagai guru terbaiknya Aisyah. <laughs> Masya Allah. Bagaimana pandangan seorang guru melihat Aisyah? Uh, Baik. eh, ana sebagai seorang guru, terutama guru pembimbing Aisyah. Aisyah itu salah seorang siswa terbaik kami, Bu, ya. Masya Allah beliau rajin menghafal Al-Qur'an, rajin belajar. Kemudian yang buat anak Salut, beliau itu tidak pernah tidak menyetorkan hafalannya. Jadi setiap hari disiplin. beliau selalu iya, disiplin, selalu disiplin Masya Allah. beliau. Aisyah, putri Kamaluddin Allah yarham. Baik Ustaz Rafiq, kita langsung aja ya. Kita Aisyah siap ya? Siap insyaallah. Kita tes dan kita dengarkan bacaannya. Mungkin Ustaz Langsung. طيب. سلام. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس <applause> المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم شكراً Atta Gobun, Jus 28. Jus 28. Baik, yang kedua Ustaz. Soal kedua. Masaluhum ka masalil ladis Masaluhum ka masalil Falamma Allah ma hawlahu binulihim wa tarakahum. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابئهم في اذانهم من الصواعق هذر الموت Wallahu muhithum mil Ya, cukup. Ini surah apa? Surah Al-Baqarah juz 1. Al-Baqarah juz 1. Yang terakhir untuk Ustaz Rafik. Baik, soal terakhir coba hafalkan surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك علا يزكى Oke, Aisyah, terima kasih. Masya Allah, Ustadz Rofiq. Pertanyaannya singkat aja, mm -mm. yang terakhir. Kenapa Aisyah itu punya kualitas bacaan dan hafalan yang bagus? Uh, yang pertama, Kak Aisyah itu emang cerdas, iya. Bu. Ya, kemudian uh, yang kedua, kami juga mempunyai guru-guru menghafal Al-Quran. Gitu. Itu daya dukung yang bagus, ya, Iya, Bu. Ya, kemudian selanjutnya kami menggunakan metode. Uh, MM 998 ABQ yang juga dikembangkan oleh Matafis uh, Imam Ahmad Imam Abi Adilah bener Bu ya baik Ustadz terima kasih sudah bisa bincang-bincang kita Sama -sama. ketemu Insya Allah di lain momen nanti Sahabat Quran jajah Afis Indonesia kita telah dengarkan tadi satu dialog yang inspiratif dengan Aisyah ar Kamal putri dari Bapak Kamaluddin Rahimahullah, anda bisa bayangkan pada saat sekolah menetapkan target tiga juz, Aisyah itu sudah bisa menghafal lebih daripada itu, lebih dari apa yang ditargetkan. Beliau sekarang telah menghafal enam juz dari Al-Quran. Ada seorang ibu yang hebat yang selalu memberikan pendampingan kepadanya. Tentu ini adalah modal besar bagi Aisyah untuk bisa lebih semangat dan mencapai cita-citanya menjadi seorang hafid. Selesai menghafal 30 juz sebagaimana juga abangnya yang telah menyelesaikan hafalan itu. Sahabat Quran Jajah Hafiz Indonesia tentu sekolah seperti SD Kotrunada yang terletak di Percut Setuan Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah bahagian daripada contoh kita semua dalam pengembangan program menghafal Al-Quran untuk siswa-siswa mereka. Pastikan Anda tetap di program ini, sungguh ini terselenggara atas kerjasama bersama Mahtafiz Al-Quran, Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Merawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Senang bertemu Anda semua dan kita akan ketemu di momen yang lain. Lebih dan kurang, diperbanyak. Maaf, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.